Ah, di foto deh. Apa? Kesehatan gimana nanti lutut mungkin sampai saat ini lebih kurang aman sih, masih sedikit ya ada rasa-rasa ngilu-ngilu lah biasa lah, karena memang udah kena aja lah, maka itu udah pasti udah putus. Masih mau aktivitasnya di mana? Kalau untuk syuting-syuting kan sebenarnya biasa, tapi kalau untuk olahraga-olahraga yang berat lah kemungkinan ya istirahat dulu lah selama 1 tahun insya Allah. Setelah 1 tahun udah membaik, kencengin otot-otot kaki ya. Kalau versi dari dokternya sebenarnya kalau dibilang mau dioperasi silakan, operasi boleh, kalau enggak juga apa-apa, tapi kalau bisa kencengin otot kaki biar tubuhannya tuh kuat gitu sih. Kalau untuk sementara waktu memang masih banyak kegiatan ya, masih lumayan padat, jadi belum begitu ada persiapan untuk nge-gym menguatkan kaki. Lari-lari kecil mungkin enggak bisa belum. Lari kecil enggak lari sih. Memang benar-benar untuk olahraga benar-benar bisa dibilang vakum banget gitu dari segi olahraga apapun. Tapi kalau misalkan main-main di tempat teman apa, bukan badminton tuh, pingpong itu masih bisa gitu. Ketukang-ketukang juga nggak sih Bang Billy mencoba tradisional? Fisioterapi. Rencana besok insya Allah fisioterapi di Tebet kok dekat. Paling ya dicek-cek ulang lagi ya, kemungkinan seminggu 2 kali sampai seminggu 3 kali. Jenuh banget dong Bang Billy kagak olahraga lagi. Kenapa? Dari sepak bola sekarang beralih ke main biliar nih. Oh iya, paling main biliar doang sama apa tuh namanya? Pingpong gitu-gitu aja sih. Ya karena memang kondisi enggak mungkin kan untuk main bola. Ya udah mau enggak mau paling main biliar sama pingpong gitu aja. Teman-teman apa lagi? Kemarin katanya sempat dapat stick baru juga ya. Oh iya, dari teman kebetulan memang teman punya usaha jual beli meja biliar dan stick. Alhamdulillah dikasih stick sama teman, dan Arafi juga dikasih karena memang waktu itu pas sempat viral sama Arafi, jadi banyak tuh teman-teman yang usaha meja biliar dan stick biliar mensupport kita berdua sih. Arafi sempat nginep di rumah juga, katanya kemarin nginep di rumah. Siapa? Enggak, katanya Arafi sempat nginep di rumah Bang Dio. Gimana? Nginep? Enggak nginep. Main. Main doang main. Itu juga gue nggak tahu, Arafi tiba-tiba datang, mungkin kangen sama almarhum Olga kali ini, jadi dia datang ke rumah terus ketemu sama Billy, ya udah kita seru-seruan aja. Gue juga nggak tahu Arafi tiba-tiba datang, gue kaget sama sekali, nggak ada apa namanya, nggak ada janjian dan lain-lain. Mungkin emang niat mau rumah almarhum Olga sih. Bang, katanya rumah almarhum juga sempat direnov, benar nggak sih Bang? Ini lagi direnov lagi. Oh, lagi direnov lagi, alhamdulillah dirapin lagi, dibagusin lagi. Oke, bagus lah. Apa aja Bang yang direnov? Dari dapur, terus ke lantai, terus lantai 2, tempat ibadah, terus lantai 3, tempat sepatu, tempat pakaian, kamarnya almarhum, semua dirapin. Kamar mandi semua dirapin. Apa lagi teman-teman? Berharap sih sempat pulang, udah gak sih? Udah di waktu di rumah. Paling dia waktu itu ada di YouTube ya, tapi kalau masalah cuma ngebahas masalah foto almarhum aja sih. Lebihnya bercanda-bercanda, gua main biliar. Bang Bill, mempengaruhi aktivitas nggak sih Bang Bill? Maksudnya berasa nyeri nggak sih lu ketika jalan atau apa? Sih. Kayak tadi apa namanya di bandara agak sedikit seleo lagi, bukan seleo sih, agak sedikit kepelitik lagi, tubuhnya agak sedikit lagi, tapi ya mau gimana, memang udah nggak normal kaki jalan juga udah nggak begitu normal karena masih buat tahan itu untuk jalan karena memang masih ini sedikit sih. 1 sampai 10 ya cuma 2 sih sebenarnya, tapi masih ada yang ganjel lebih sakit sedikit lagi. Milih-milih kerjaan bang? Kalau untuk masalah milih-milih kerjaan pastinya iya dong. Kalau gua memang nggak mau dan gua pengen istirahat, gua nggak mau. Gua tuh nggak pernah memaksakan untuk segala sesuatu itu harus kerja dan cari duit. Kalau untuk santai, benar-benar santai. Kalau gua pengen kerja ya kerja, kalau nggak, kalau lagi pengen banget kerja gua ambil semua, gua ambil semua. Iya, sesuka hati gua aja sih. Mungkin kemarin sama netizen sempat dijodoh-jodohin Bang Gil sama Mandarik B. Narkoba? Enggak, maksudnya obat untuk penahan nyeri atau itu? Dikasih obat untuk nahan nyeri, dikasih obat sebanyak apapun, gak mungkin satu pun gak mungkin.
Kenapa bang? Gak suka gue minum obat. Tapi kalau memang badan gue udah anget banget, udah sakit banget, udah drop, mau nggak mau gue minum. Kalau cuma masalah-masalah seperti ini. Ryan nih, Ryan. Bang Gil, kemarin juga kemarin sama netizen dijodoh jodohin Bang Gil sama anak. Berapa sama sama kasih udah sama sama dari dia kita diketemu juga kemarin di Bandung. Temennya Reno, ada bantuan dari Bang Raffi, bener nggak sih bang? Bantuan sama Raffi? Enggak sih. Oke, oke. Lagi ada rezeki. Salah itu, Bang. Kasih ya, teman-teman. Ya, terima kasih, Bang Bil. Terima kasih, Bang Bil.